Saudara, dua pelaku pencurian sepeda motor di Kota Medan ditembak polisi setelah berupaya kabur ketika ditangkap. Keduanya tercatat sebagai residivis dan lebih dari 5 kali mencuri motor pasca bebas. Tersangka Arifin Siregar dan Reza Afrizal terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas setelah berupaya melarikan diri ketika ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Percut Seituan. Keduanya merupakan pelaku pencurian sepeda motor yang sudah sangat sering beraksi di seputaran Kecamatan Percut Seituan dan Kecamatan Medan Tembung dalam beberapa bulan terakhir. Dalam setiap kali menjalankan aksinya, kedua pelaku hanya bermodalkan kunci letter T dan keduanya hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk mencuri sepeda motor korbannya. Dari catatan polisi, keduanya juga merupakan residivis dengan kasus yang sama karena sebelumnya sudah dipenjara sebanyak 3 kali. Kapolsek Percut Seituan menyebut kedua pelaku yang ditangkap pihaknya terus diburu selama sepekan terakhir setelah menerima laporan dari korbannya. Di Polsek Percut Seituan sendiri terdapat 3 laporan polisi terkait dengan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan keduanya. Namun dari pengakuan keduanya ketika diperiksa polisi, mereka mengaku sudah 7 kali mencuri sepeda motor pasca bebas dari penjara. Sesuai dengan pengakuan mereka, bahwasanya kedua tersangka melakukan pencurian sepeda motor sudah lebih 8 kali di wilayah Polsek Seituan. Dan mereka bersama-sama kemudian beda teman, ya, dibandingannya selama mereka bersama sudah 8 kali melakukan pencurian sepeda motor dengan modus yang sama. Jadi ke depan warga masyarakat yang lagi sepi, kemudian mereka langsung satu orang yang membawa sepeda motor itu dengan menggunakan kunci T. Akibat perbuatannya, kedua pelaku saat ini kembali terancam akan dipenjara selama 9 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.